Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sesi yang keseterusnya hari ini saya tunjukkan cara-cara kita nak buat kelas GC kepada yang masih tercari cara-cara dia. Sila sediakan kertas dan nota. Pertama sekali, seperti mana yang sudah login account GC dan telah kembalikan shortcut-shortcut seperti saya, seperti mana video saya yang lalu. Okey. Jom kita mulakan. Langkah satu, seperti biasa, dengan segala hormatnya, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan, dijemput tuan-tuan dan puan-puan, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian senyum, tenang, tarik nafas. Cuba tengok di mana kesa saya. Kesa saya sesudah anda login akaun GC anda. Pergi anda, biasanya anda login. Okey, log masuk. Okey, pergi yang ini. Okey, pergi guru. Okey, pembelajaran digital dekat rumah katanya. Okey, klik. Laju. Saya patah balik. Don't worry, be happy. Kita ulang untuk you all. Tak ada masalah. Log A account ID. Tak tahu macam mana nak kembalikan menu-menu ini. Saya ulang ya. Boleh tengok di video saya, video yang lalu. Okay. Sekarang ni saya nak buat tutorial ataupun tunjuk ajar ataupun berkongsi bagaimana hendak membina kelas. Okey. 1, 2, mula. Log in. Log masuk. Ini daripada awal ya. Klik yang ini. Okey, kemudian klik guru. 1, 2, mula. Klik guru. Kemudian anda lihat di bawah ini ada pembelajaran digital di rumah. At rumah katanya. Klik, jangan takut. Klik. Kalau anda terlepas, anda back je lah. Tak ada masalah. Okey, kemudian turun bawah. Dia kata kat sini COVID-19 apa semua. Ada Google Classroom. Yang ini yang kita nak. Okey, klik. Okey. Tahniah apabila anda sama seperti saya, sebab hari ini anda akan membina kelas anda yang pertama. Okey, klik di sini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, klik. Create kelas. Saya ulang. Klik butang tambah di bahagian kanan. Klik create kelas. Anda sedia? 1, 2, klik. Okey. Katakan nama kelas. Katalah saya letak kelas pintar. Okey. Dekat section sini. Tahun 2. Subjek matematik. Harun Sekesh. Okey. 1, 2, create. Alhamdulillah, anda telah berjaya untuk membuat kelas anda. Ini adalah kelas pertama anda. Tahniah. Okey, seterusnya apa yang perlu anda buat ialah sama ada anda ambil yang ini, kod ini, copy kod ini, bubuh dalam WhatsApp ke Telegram ke Facebook ke mana-mana sekali post je bagi pada anak-anak murid anda. Itu cara pertama. Cara kedua saya tunjukkan sekejap lagi. Okey. Seterusnya apa yang perlu anda buat ialah nak generate meet link. Klik je, tak payah takut. Generate meet link. Ini lain kali kita nak meeting dengan budak-budak kita. Yang ini je.
Dan pelajar kita dia nak meet pun, dia tak tahu macam mana nak meet. Dia masuk je pada kelas kita, dia flip je pada atas meet. Sama juga mana-mana pun. Yang itu sesi yang akan datang. Sesi sekarang ini, kita bina kelas, kita masukkan pelajar. Cara pertama, copy code, send pada Telegram, send pada Facebook, WhatsApp, ataupun apa-apa je lah. Tapi kalau susah, kita mulakan cara yang kedua. Cara yang kedua, pada bahagian people. Okay. Student, you all click. Okay. Invite student ni, senang je. Kan? Pada bahagian Excel, ini you all kena dapatkan ID pelajar daripada penyelaras admin lah. Kan? Contohnya saya tunjuk kat sini kan. Ini contoh dia. Kan? Daripada atas sampai bawah ni kan. Copy yang ni. Okay. Lepek yang kat situ ataupun paste. Kan? Dia dah susun, dah detect benda tu, dah cantik-cantik. Click invite. Congratulations! Anda sudah pun memiliki pelajar anda. Okay. Inilah yang saya cari-cari selama ini. Dan saya terbaru tiga. Dan saya kongsi dengan anda semua. Okay. Kemudian, dekat sini. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay. And Tahniah kerana anda bersama saya. Okay. Push. Okay. Menara kelas ini dan nak bagi kerja pada bahagian sini pun sesi akan datang. Sesi ini hanya untuk bina kelas dan bina kelas dan app pelajar. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi akan datang.